gue Cundra. Orang-orang biasa manggil gue Bang Pecun. Umur gue. Kagak usah diomongin. Pokoknya cukup lah. Gua ngebrojol dan gede di Betawi, alias Jakarta. Kampung gua yang paling gua cintai. Nah, yang istilahnya ya, kalau malam gua tidur, pagi bangun, udah ada aja yang berubah. Gua aja ketinggalan mulu dah kalau mau kejar-kejaran sama kemajuan kampung gua. Kagak nguber, bos. Gua mah masih gini-gini aja. Nyanyi-nyanyi. Di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Dari dulu gua kerja jadi supir serabutan. Semua siap gua. Siap gua jemput. Tinggal telepon gua, Cundra alias Pecun. Semua pasti beres. Ya, terima kasih ya, Bu. Aduh, bukar gini jadi gak enak nih. Terima kasih, anak-anak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la la. Bapak-bapak, jauh kemana sih lu ah? Mari. Iya, di sini aja. Iya, kuatan lu. Jangankan orang, kambing aja gua angkut. Yang penting tuh kambing bayar. Ongkosnya mana? Gocap. Nocap. Gocek. Apa-apa deh, gua terima deh. Makasih ya. Gocek. Semua bakal bertahan hidup. Prinsip gua tuh cuma satu. Kalau kagak bisa ngejar, ya udah. Kalau nggak bisa lari, jalan juga kagak nape. Pelan juga kagak nape. Ya nggak nih? Ya nggak sih? Sambil makan singkong, singkongnya singkong kosong. Bersama bergembira, bersama bergembira. Nikmati hari ini. Yang penting kita kagak berhenti atau diam di tempat. Iya enggak? Lala. Allahu Akbar. Hei, Jun. Udah sekerat utang lu tuh ya. Kapan bayarnya sih ya? Tar. Bos. Ya sih, bos. Wan tulisannya. Ini si artinya. Hei, Bang Cundra. Hei, bos. Kok ada yang baru kok. Tapi yang limo kemarin dilunasi dulu ya. Ya, sar mata duitan lo. Kantui. Utang abang 6 ya. Sama gue lo mau perhitungan. Dasar lo bekicot. Cakep juga.
tuh adek, cantik-cantik main tuh jatuh. Apa, 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 maaf ya bu. Gak jadi bu. Liatin apa sih lo? Weh, kemana aja pak? Aduh, udah lama saya gak ketemu nih. Aduh, iya, aku seneng banget nih pak. Kamu ini siapa sih? Maaf pak, salah rehat. Gitu aja kok repot pak. Cakep juga tuh cewek. Perhatian kepada para penjemput kereta api Progo dari Yogyakarta. Kereta api akan terlambat masuk ke stasiun kota. Posisi kereta sekarang masih di stasiun Kerawang. Terima kasih. Tuh, tuh kereta pakai telat lagi. Waduh, kursinya pada penuh semua. Gua duduk mana ya? Ah, numpang duduk kan, Neng? Saya belum bilang. Nggak bilang dari tadi sih, udah keburu ketaro nih belakangnya nih. Nggak apa-apa deh, saya duduk sini dulu sebentar. Silakan, Bang Kecil. Halo, Bos. Apa kabar? Mulu, lo tuh cowok yang tadi ya? Untuk ngikutin gue ya? Yang ngikutin siapa? Ada juga saya tuh emang udah rencana dari rumah mau ke stasiun, mau nongkrong di sini. Iya. Nah, jangan-jangan Mbak ya? Yang ngikutin saya, ayo, tahu dari siapa saya dimari? Tahu dari siapa? Hah? Jangan-jangan ada mati-mati sini. Aneh banget sih. Eh, ayo, minta kopi atau hitam? Gimana kopi hitam? Maksud saya, Mbak. Ngerti, nggak usah dijelasin. Yeay. Mau kemana? Indah. Tak lama lu mau duduk di mana sih? Sini Neng, gak usah malu-malu. Ayo gak gigit. Thank you, Lisa. Oh iya, makasih ya. Ah, ada lagi. Mbak, punya ballpoint nggak? Ballpoint yang bakal nulis tuh, ballpen. Gini deh, saya kasih pilihan. Kalau misalnya saya dipinjemin ballpen buat kisi TTS, hidup ente tenang. Ayo lu pilih mana? Gitu dong, eh. Oke. Panggilan seseorang, depannya N. Nama kali. Ya gue juga tahu nama. Yeh. Wah, aneh. Ngomong-ngomong, panggilan seseorangnya situ siapa, Mbak? Nama. Mai. Oh. Mai. Mai ini baru datang apa baru mau pergi keluar kota? Emang bener ya lo ngikutin gue dari tadi? Iya kan? Ayo ngaku lo. Hah? Ngapain? Ngajakin kenalan. Abis ngajakin kenalan apa? Kencan, gitu? Kok Nay jadi GR begitu? GR? Gue udah punya pacar. Hits. Bukan cuma lu. Gue juga udah punya nih. Nih, lu lihat gak cincinnya apa? Artinya gue udah dilamar. Gue juga udah nyebokin. Gue bakal nikah bentar lagi, jadi lu gak bakal kencan sama gue. Yang mau ngajakin lu kencan tuh siapa? Ngobrol sama lo jadi emosi gue. Ini kan ngisi TTS. Iya, iya. Maaf. Kopinya gak diminum. Itu teh gue tau gak?
reda marahnya. Udah mau ngobrol? Mau ngobrolin apa sih? Ya ngobrol apaan, kek? Lo ngapain sendiri sini? Laki lo mana? Ya ini gue kesini mau jemput dia. Dari mana? Jogja. Sama dong. Cewek gue juga dari Jogja. Oi, nama gue Samudra. Biasa dipanggil Cundra. Cuman kalau anak-anak daerah sini manggil gue Bang Pecun. Yang megang daerah sini, gue. Laki lo datang di kereta yang jam 8 kan? Iya sama cewek gue juga. Nama laki lo siapa? Namanya laki lo? Tio. Kalau cewek gue namanya namanya Tika. Jadi topik pembicaraan kita ini tentang pacar masing-masing gitu. Ya abis mau ngobrol apaan lagi? Kita juga atau mau ngomong apa ya kan? Eh, cowok lo itu orang Jogja apa orang Betawi? Jakarta. Jakarta. Udah lama pacaran? Penting ya diomongin nih. Ya penting lah, siapa tahu besok-besok nongol di TTS. Norak lo tuh. Satu setengah tahun. Iya. Apanya? Kok apanya tadi nanya berapa lama pacaran sekarang? Oh iya, gue lupa. Lupa. Terus. Ya, gue pacaran sama dia satu setengah tahun. Temu sebulan. Sampai pacaran. Dia tamu di tempat hotel gue kerja. Orangnya super bawel, perfeksionis. Pegawai gue aja sampai kewalahan ngurusin dia. Ada tamu komplain di kamar penthouse, apa bisa tolong diberesin? Nih, gue sebagai manajer hotel akhirnya harus turun langsung ngadepin dia. Saya nggak cuma butuh tempat buat tidur. Saya ini butuh suasana. Suasana, ngerti nggak suasana? Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Kenalkan, saya Nela, manajer hotel ini. Saya Tio Mandala Wangsa. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Aduh, kok dipanggil, Pak? Saya kan masih muda. Apa kelihatan sudah tua, toh? Maaf, maksud saya. Iya, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Gini loh, Dek. Nela, ya. Sekretaris saya ini sudah booking penthouse yang suasananya jendelanya itu suasana kota, bukan hanya awan seperti ini dan tembok. Apa itu? Maksud Bapak itu city view? Ya, itu lah. City view, city milik kita. Nah, tapi coba lihat, kotanya aja nggak kelihatan, adanya cuma kolam renang, swimming pool. Apa? Begini, Pak. Penthouse city view yang Bapak minta. Mas. Iya, Mas. Penthouse city view yang Mas minta sudah di-booking 2 minggu yang lalu oleh tamu dari Jerman. Dan beliau akan datang besok. Mau dari Jerman, kek. Jepang, kek. Jeporo, kek. Tapi kan dia baru mau masuk besok. Iya, saya mengerti sekali. Tapi masalahnya kamar itu sudah kami sterilisasikan khusus buat beliau. Bagus dong. Berarti itu bebas kuman. Seperti saya juga sudah bebas kuman. Saya mau pindah di situ, toh besok saya sudah mau check out. Naila, saya ini orangnya lebih steril daripada orang Jerman. Wujud buset. Terus lokasi semuanya? Ya iyalah. Gue jadi penasaran nih, secakep apa sih tuh orang? Ya gitu. Taruh. Ini ya. Kalau misalnya emang bener dia orang Jakarta, ngapain dia kalau kesini tidurnya di hotel? Nah, itu dia. Makanya gue baru tahu juga malamnya. Silakan. Selamat malam, Pak Tio. Oh, maaf, maksud saya Mas Tio. Malam juga. Silakan duduk di sana. Oh,
Oh ya udah makasih. Gimana kamarnya? Ya, lumayan lah untuk menyepi. Menyepi? Jadi Anda memesan penthouse hanya untuk menyepi? Begitulah, saya ini kan orangnya sibuk. Naila, bener kan namamu Naila? Iya Pak Tio, maaf sekali lagi maksud saya Mas Tio, iya nama saya Naila. Anyway, di tengah-tengah segala kesibukan saya yang tidak ada henti-hentinya, mengurusi kapal tanker lah, minyak lah, ya. Belum lagi bisnis kecil-kecilan saya, kontraktor, peternak ikan lohan, sapu-sapu, julung-julung, dan sebagainya. Ya. Dalam sebulan, paling tidak saya menyepi satu hari. Biasanya saya ke Hong Kong, Singapura, Singecat, Singmer, ya. Baru kali ini saya di Jakarta. Sepertinya Anda sibuk sekali ya. Sangat. Udah lama jadi manajer? Ini tahun kedua saya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Mas Tio. Kayaknya kamu terlalu muda untuk jadi manajer. Tapi Mas Tio juga kelihatan muda sekali untuk mempunyai kesibukan segitu banyaknya. Bisa aja loh, bikin abangnya geli dan berubah pikiran nih kayaknya. Aduh, ayo cerah, minum, mbak. Udah, makasih. Air putih. Ngomong-ngomong udah punya second web belum? Pacar atau suami gitu. Saya masih single. Single ya? Kalau gitu kita bisa double dong. Kayak emang Mas Jolo ini umurnya berapa sih? 30-an gitulah. Ayo dong, nyanyi dong. Aduh Mas, bener aku gak bisa nyanyi. Masa sih? Bener, one song, your sing. Mendingan Mas aja nyanyi. Aku yang nyanyi ya. My darling. When I speak to me, the mama. Kok reaksi lo kayak gitu sih? Ya abis lo sih, Karon tau gak Karon? Nora! Enak aja lo ngomong, itu namanya romantis. Ngerti gak romantis? Puasa lo! Udah malam Mas, harus pulang. Saya juga mau tidur. Tidur saya malam ini pasti nyenyak sekali. Oh iya kenapa? Karena... habis ketemu dengan seorang bidadari yang turun dari truk pasir. Selamat tidur ya. Iya. Sweet dream apa wet dream? Gak ngerti cinta pada pandangan pertama. Cerita lo tuh kayak di film-film. Film-film tuh yang nurutin cerita gue. Apa sih lu ngadek mulu? Sirik ya, cerita lu gak sekeren cerita gue. Weh, cerita gue si Megang. Nih, gue ceritain Mas, nih. Eh, bodoh. Bodoh juga. Gue mau cerita. Males. Ya lu tutup aja kuping. Ya emang. Gini nih. Nih, cerita nih emangnya. Jadi gini nih. Gue lagi clubbing tuh malam. Selamat malam Jakarta. Sesaat lagi kita akan menyaksikan tentunya satu buah koleksi terbaru yang sangat unik. Dan cocok sekali untuk para fashionista Jakarta. Selamat menyaksikan. Tika Sroja. Emang ada ya desainer yang namanya Tika Sroja? Eh,
lo bisa nggak dengerin dulu? Kagak usah pakai komplain. Ih, galak. And now, please welcome Dika Seroja. Banyak banget model-model yang cantik semalam. Tapi cuma satu yang akhirnya mencuri perhatian gua. Ya udah muter-muter. Itu hati-hati ya. Hati-hati ya. Pulang nih. Uang, kita mau uang, jangan, mati kau. Jangan, tidak, kalian mau apa? Oh tidak. Alamak, Bang Pecun datang. Kang Pecun. Kamu gak apa-apa? Saya senang dengan karya-karya kamu. Makasih. Semuanya sangat berkonsep. Tapi satu yang saya sayangkan. Wajah modelmu tak secantik perancangnya. Sumpah, bisa aja. Kenapa sih lo? Cerita lo tuh lebih sinetron dibandingin gue atau gak? Mau gue terusin gak nih? Iya. Sorry. Ya udah maaf, lanjutin. Ya udah gitu. Jadian deh gua sampai sekarang. Lengket terus. Oh, suara kereta kita tuh. Mama minta bon. Yuk, gua juga. Biar gue yang tekel, tenang aja. Sini yuk. Kalau kayak gini, langsung aja masukin ke bil gue. Bulan depan gue bayar, ya. Kalau gue ingat. Mbak, tungguin. Keluarnya bareng. Jalur 2, kereta api Rokok masuk jalur 2. Kilo kaya, ngapain dia kemarin naik kereta? Ya emang awalnya mau naik pesawat. Cuma kan di Jogja lagi hujan terus, jadi gua gak ngijinin dia terbang. Cewek lo ngapain ke Jogja? Ya itulah, biasa ada kerjaan.
Maaf ya, Bu. Duh, Mbak, gimana sih? Makanya kalau jalan lihat-lihat dong. Jangan pacaran melulu. Kita emang kayak orang pacaran kali ya. Ngarang banget sih. Ngarang. Tuh ibu yang ngarang. Tapi gimana ya kalau kita coba aja pacaran? 10 menit aja sebelum pacar-pacar kita datang. Enggak, enggak mau. Enggak nolak kan? Gila, norak banget sih lo. Kok panik lo? Siapa yang panik? No, muka lo merah. Mana? Udah, aku cabut deh. Ntar dulu. Pulpen, mau balikin pulpen. Sini. Apaan lagi nih? Nomor telepon. Biar ntar kalau kangen mah tinggal hubungin gue. Gue dateng, Nek. Tinggal hubungi. Ntar lu. Biar gak bertepuk sebelah tangan. Lihat nih. Tulis. Ntar lu telepon gue ngangkat, lu mare lagi. Cakep nih kalau gini. Bareng jalannya. Gak. Apa juga yang mau bareng jalan? Kamu manggil saya kok Tio, Tio. Jenengku kan Tresno. Tresno. Udah, yaudah. Buruan, capcus. Loh, capcus ke apa? Cepetan. Oh, tak pikir capek push up. Mana kopermu? Ini. Oleh-olehnya. Intip. Bahasa Indonesianya kerak. Lu kerak. Loh. Nah. Ini. Ini ayam. Untuk nemani kalau saya kesepian di Jakarta. Bantuin dong, bawain naik. Ya, Nek. Nek. Jangan tinggal dong, Nek. Oh, sih. Sini, ah. Wah, rame ya. Kebabat. Wih, ini dia barangnya nih. Potika. Hah? Bapak Samudra. Pak cipak-pak preman-preman. Maaf. Mas Samudra. Nang orang Jawa. Nyong panggil kayak di kampung yang baik. Apaan? Mama Secundra. Mama Se. Mama Se. Mama Se. Mau? Mama Se. Oh iya, Mama Se. Mama Se. Iya, boleh deh. Mama Se. Ya, hitungan burrito. Tunggu. Ini teman-temannya Nyong. Nih. Pucuk dah. Wah. Tolong dibawa. Buset dah. Iki ya. Rombongan sirkus lu bawa. Ini siapa yang tanggung jawabnya? Mama Se. Wah. Ayo. Iya. Aduh. Cakep-cakep. Masih ada ya. Tapi di Jakarta mah hati-hati. Kadang mukanya cakep kayak Tora Sudiro tetap aja bajingan. Colek. Iya. Lihat gedung gak tinggi-tinggi. Ya iya, namanya juga gedung pasti tinggi semua. Iya, tinggal udah dong. Iya, malu. Aduh, bukan kejedukan. Makanya, jangan kampungan. Ya udah, jangan itu dimarahin. Nah, kita mau kemana, Nay? Mau pulang dulu. Ibu bapakku ada di titik satu, Mbak. Ada. Pak. Cium. Ya. Monyet, makan tuh monyet.
Betawi gile. Enak Betawi gile. Udah norak. Betawi ude gile gile. Betawi ude gile gile. Bentar ya. Halo bebe. Mana mereka? Noh, pada di luar. Taruh aja situ. Taruh. Lo katanya barang, taruh. Toket-toket. Bojuhi. Lady-lady, masuk. Bake, tase, nanti aja. Bake, ini tempat kayak apa? Imigrasi. Ya weh, mau ke luar negeri. Negeri kan? Ayo, bake. No, empal prewok. Lihat nih, satu, dua, tiga, empat. Beres. Cabut ya. Eh, mama saya mau kemana? Gua mau jalan. Mama se, nyong jangan ditinggal. Mama se, nyong takut. Aduh, nggak usah takut ya. Lu di sini aja pada. Gua cabut dah. Mama se, biar kan. Permisi, bisi. Duduk. Lah, itu fotonya Sri mirip Dewi Persik sekarang ya. Bake, kita kapan mau berangkat ke Malaysia nya? Tunggu aja. Sabar, sabar. Takut, Bake. Naik, bantuin dong, Naik. Duh, berat banget, Naik. Wah. Naik. Aduh, Naik. Tetangga-tetangga kamu nggak apa-apa. Ada orang laki-laki nginep di rumah kamu. Ada itu nama Pak RT. Kan dia kan tetangga juga nggak peduli tuh. Dia nggak kayak di kampung. Kayak kamu inget kampung aja. Kayak apa? Kamu aja lupa nama saya. Aku tuh inget sama kamu, Tresno. Aku kan manggil kamu Tio, itu kan biar keren. Dan lagian itu juga nama panggilan sayang. Gitu loh. Ya sudah. Nih, untuk kamu nih. Naik. Nih, pete. Wah, yang penting baunya. Aku udah gak makan gituan. Aku udah merampok. Ini tradisional loh. Aku berantakan banget sih. Makanan tradisional nih. Mau kemana? Aku mau berangkat kerja. Jam segini nih. Iya, aku dapat sih sore. Kerja apa? Aduh, aku tuh kerja di spa. We give what you want. Wah, we give you what? Aku kan belum bisa menceritakan ini. Oleh-oleh dari kampung, ini krecek. Apaan ini nama Mbak. Ini dari KPI. Ini apaan sih? Ini keres, tuh jangan sembarangan. Ini luhur. Ini dari gua gampar dapetnya ini. Pokoknya aku balik, aku gak mau ini berantakan. Ayam di luar pokoknya. Kalau saya? Enggak, saya di mana? Kamu nemenin aja tuh ayam. Loh, loh, balik lagi. Pesan. Aku kerja dulu ya. Dah. Kerja kok. Keep flower you want I to be. Pok. Home, sweet home.
Mbah. Adem. Oh iya. Kosong 816 788033 safe Naila. Nice. Memuaskan. Sebentar ya Naila, ditungguin tuh sama pelanggan lo buran ya. Nah gimana Pak? Kenapa nih? Kenapa nih? Bentar ya, Pak. Nih. Kenapa, Bu Dito, objekan lagi nih. Hah? Pada kabur? Waduh, Bu. Kalau kabur mah jangan nelpon saya. Iya, minta tolongannya sama polisi. Ngapa emangnya? Hah? Berapa, Bu? Yang bener loh. Oh iya, iya. Iya, Bu. Iya. Siap. Laksanakan. Cihuy! Wobuce tau ta jia zai nali. Dui puqi Li Xianzhen. Iya, iya, iya. Iya. Ada apa, Bu? Gua baru sampai. Gua kasih tahu kerjaan mereka. Gua ke dalam sebentar. Keluar lagi, mereka udah kabur. Hilang. Bilangnya sih cuman ke warung, Ci. Ayo. Lu cari dah. Cari kemana ya? Kemana, kek? Pan yang tahu jalanan Jakarta elu. Ya, tapi mesti sekarang, Bu. Iya. Lebaran monyet. Iya, sekarang monyet. Gua kasih lu duit. Berapa? Ihsan. Nih. Cakep. Sisanya ntar kalau orangnya udah ketemu. Iya. Janji ya, Bu. Cepat. Ah!
teman saya yang bernama Tika dengan tubuh yang agak-agak gemuk-gemuk sintau, muka mirip Ria Irawan. Kalau menemukan, tolong hubungi Pecut alias Jumra di 0815-867-56621. Ambil. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kaget gue, satu. Pemesan lagi lo. Rok ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Cari tuh para buang, tapi saya ketemu. Cari lagi yang bener sono, kagak ketemu. Iya bang, tinggal beli ini bang. Aduh bang Pecun, udah cari kemenung-menung, mereka ke anjir. Dari di kolong jembatan, sampai kolong mobil. Ada bang. Kepeng dulu, kepeng. Mainan lem lagi lo anak kecil lo, pergi lo sono. Carinya gak bener lo. Iya bang. Sono masuk mobil. Buruan! Iya, iya bang, iya bang. Nah, disuruh nyari kita aja kagak bisa. Bener tuh gak ya? Iya nih. Romanya mah ngatel Naila nih. Masuk nggak ya? Bodoh. Maaf pak, pemeriksaan. Siapa? Kayak gua salah aja. Ini lagi ngintip papan. Agak ada bom, ada juga onono, tokai. Iya emang jelek mobil gue, mau diapain lagi? Gue kasih tahu zaman dulu VOC pernah nyewa nih, bakal ngangkut beras. Ya. Udah. Terima kasih pak, maaf terganggu. Gue gak jadi masuk, gengsi gue. Pijit ya mbak? Bukan, tempat sembahyang. Ya iyalah mas tempat pijit. Candanya mbak, bikin orang ngeri. Lagian sih mas pakai nanya. Mau pijit mas? Enggak mbak, mau bikin KTP. Ya iyalah mau mijit. Harganya dimana, berapa sih? Tuh, lihat aja sendiri. Ini? Ini, waduh malu. Makasih Ana ya. Ngapain lo? Kenapa mbak? Gak apa-apa mas, jadi pilih mana nih mas? Saya pilih yang ini mbak, cakep. Ah, oke. Coba pijit aja nih mas. Pijit mbak. Yang paling murah? Sekalian aja ngomongnya pakai toa, biar semua orang tahu kalau gue miskin. Iya sih mas ya. Nih, nomor lokernya. Makasih mbak. Lihat mana sih mbak? Terus aja. Terus aja nih. Anjing goblok, kaget gue. Mbak, masuknya nyolak kedengeran. Kayak setan aja. Maaf, Mbak. Iya, Mbak. Saya maafin juga ya. Saya tadi teriak anjing. Oh iya, maaf ya mbak, saya kaget.
Eits, kasar banget sih, Mbak. Oh. Ya, kasar-kasar dong, Mbak. Mas, Mas, bangun Mas, udah selesai. Astagfirullahaladzim. Mbak yang pijitin saya dari tadi. Ya iyalah Mas. Kok suaranya lain? Oh, emang suka gitu Mas. Pendengaran tuh suka beda, lagi tiduran atau lagi duduk. Ya udah, sekarang Mas dilap dulu ya. Sini, saya lap. Gak usah Mbak, biar saya aja. Saya permisi. Cengar-cengir. Nih, tips lo. Gua gak ngerti tuh orang pelit apa miskin. Lihat cewek-cewek nggak ramai-ramai yang tadi? Yang satu gemuk. Nggak lihat? Iya. Makasih ya. Wah. Kenapa gue kagak kepikiran nyari stasiun ya? Eits. Wah, ini dia nih bocah-bocah nih. Bujuk dah gue cariin kemana-mana, ngantinya pada ngejogrok aja di mari. Kereta aja basah. Ntar kita ketangkep lagi. Iya, Bake. Nyong takut. Bake campiro, Bake. Ya, sepatu. Woi! Ya ampun. Aduh. Bagai. Ngapain sih lemparnya di mari? Bagai. Gua udah ngumpet-ngumpet kemana-mana gak tau pada nyumpet di mari. Pada ngapain sih di mari? Mama saya mau sabar. Bagai udah. Mama saya mau berayu. Kenapa sih? Kenapa lu rayu gak apa-apa? Tapi jangan temenin nyong. Nah, ntar dulu, ntar. Sabar, sabar, sabar. Ngomong pelan-pelan. Gua kagak ngatri ini ada apa nih. Kenapa, kenapa? Masa jahat, masa kita-kita dibawa kayak ke tempat kayak ngana? Apa sih tempat apa? Nggak ngerti gue, kenapa? Bapak saya sekerompotan sana ya? Siapa nyampot-mpotan, Neng? Anak, anak gue Bu Dito. Wah, bukan. Saya tuh cuma terima orderan dari Bu Dito. Nah, tadi dia telepon gue, dia laporan. Katanya lu pada minggat, pada ngilang. Gue suruh cari ke stasiun. Abis itu gue kagak tahu dia ada apaan. Pada ngeliatin apaan sih? Jadi takut gue. Ya mama senyong juga takut. Ya telah, lila mbak. Gini deh, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tarik napas ya, buang. Sekarang lo kasih tau sama gue. Jadi gue gak ngatri ini dari tadi ini apaan sih? Iya kenapa? Apa sih lo ngeliat apaan sih? Kita harap dijual. Bibol? Nah. Kita mau dijual jadi pelacur di sana. Yang bener lo. Marah ya. Udah dong, jangan pada nangis dong. Aduh. Jangan temen lo juga ya. Marah pada kecut-kecut lagi baunya. Mamanya. Iya, iya. Ampun ya anak. Tombong hantu. Belum kebes datang juga. Kok pulangnya malam sih, Nay? Kerjaanku banyak loh. Oh iya, aku ada kabar bagus tuh buat kamu. Berita apa?
Katanya besok kamu bisa casting sinetron. Serius, Nay? Iya, serius. Yes! Aduh, senengnya. Mbok, anakmu jadi artis. Aku bakalan jadi bintang film. Halo, halo Bu Dito. Iya Bu, aduh Bu, saya nyerah deh Bu. Ya, saya minta ampun, nyerah banget. Kagak nemu. Iya Bu, iya. Mendingan Ibu gini aja deh, Ibu mendingan minta tolong sama orang lain. Iya Bu, kagak nemu, saya udah cari sampai stasiun, kagak ada. Eh, sama iya Bu, minta maaf, maaf banget Bu. Tadi, itunya, apa, uang yang bakal nyari mereka tuh udah kepake, bakal survei. Iya, halo, halo Bu, Bu Dito. Halo? Wah, nyari lagi. Mama Se, terima kasih. Terima kasih, Mama Se. Terima kasih banget ya. Udah, gak apa-apa. Eh, lo pada kalau ngantuk, lo tidur di kamar gue ya. Biar gue tidur di mari. Mama Se, Mama Se yakin kita ada apa-apa yang turun ke ini. Tetangga gimana? Gak marah, Mama Se. Lagian ya, kok. Di mari juga mau ada yang koit. Kagak ada yang mau tahu. Sekian pada sotoy sih lo pade. Ngapain juga lo tidur di stasiun? Mendingan juga tidur di mari. Gua kasih tahu ya, kereta api yang ke Jogja besok pagi tuh udah pada nggak ada. Adam. Apa sih lo? Ngapain sih kesini? Katanya kalau udah ngantuk, suruh tidur di kamar. Emang lo pada ngantuk? Udah pada ngantuk belum? Udah, aku tanya. Dek, susah sama orang nih. Wah. Kita kan dari pagi. Ini, pegang. Aduh, waduh. Mbake! Oh, Mbake! Mama saya mau ngapain, Mbake? Itu, badannya gambaran semua itu. Jelang, jelang. Eh, cegah tuh. Eh, udah. Keluar lu, kepada lu. Kudunya mah di sana, jangan di situ. Mau di sana? Kemana nih? Apaan? Yang waktu itu belum dibayar. Wah. Ini nih yang namanya karisma nih. Gila. Lo barusan wibawa lo pas banget jadi wakil bupati. Hahaha. Yang bener lo. Gak percaya lo sama gua. Buat lo nih. Yakin nih? Iya. Rela? Iya. Hei, Pak Jimbra. Jemput tamu di mana lagi nih? Iya dulu, Pak. Bukan jemput tamu. Gua mau beliin tiket. Temen gua mau pulang. Bakal letuh. Dia minta utang. Cocok gak jadi wakil bupati? Boleh lah, cocok. Buat lo nih. Eh, rokok. Siapa yang makan ini semua sama kamu? Jawab. Copol. Bukan copol, siapa? Ini tinggal di... Yang namanya dia mana? Tuh. Kamu tuh. Saya, Pak. Ayo, yuk. Cepetan. Coba buka lagi depan. Iya, di samain coba. Kok ada samain segala, Pak? Ya, kamu lebih kampetan mana sih? Pakai atau nggak pakai topeng sama sekali? Nggak pakai, Pak. Itu sama juga, Pak. Oh, ya itu bakal itu. Kebalik itu, kebalik. Coba lebih liar lagi gerakannya. Tiket keretanya udah pada habis. Masih gue bohong sama lo pade. Bake,
kelamaan. Lailah. Ya enggak apa-apa, Mbak. Seminggu juga enggak apa-apa, Mama saya. Duduk. Ketangkep Budi tuh mau dijual, ha? Udah. Daripada pusing mikirin kayak ginian, mendingan traktir gua makan. Nyok. Ya. Kok malah suruh traktir tuh, Mbak? Orang belum kerja aku enggak bisa makan piye toh? Udah pulang lama. Bocah diajakin makan aja susah banget. Nyok. Mama saya nanti kalau kamu sudah punya suami, nggak boleh pulang malam-malam lagi loh. Suami, pacar aja aku nggak punya ngomongin suami, gila lah. Masa orang secantik kamu nggak ada yang naksir? Kamu tuh ibarat bunga mekrok, kinyis-kinyis, monyor-monyor, kimplah-kimplah, lep bodek. Masa? Mama se, gak punya pacar. Bohong aja kalau gak punya pacar. Mungkin Mama se, itu tipe pria sing susah jatuh cinta. Memilih kali. Tak kasih tahu ya. Milih-milih sama darah aku tuh bedanya tipis. Kamu jangan ngomong gitu. Masa di kantor kamu gak ada orang seganteng saya? Ya kamu ditaksir apa naksir gitu. Kalau gua sampai nemu sama cewek yang bener-bener pas, bisa kecantol gua. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sama sampai nyong, gitu enggak? Lo gak ada bempernya? Gatel. Lah, itu wedo, cocoknya tahan. Mama Se, tapi udah ada belum yang bikin Mama Se langsung jatuh cinta pandangan pertama? Oke. Gimana nyeritainnya ya? Malah aku ketemu cowok, ngalamin cowok bersasun. Tapi aku udah curiga duluan sama dia. Nah aku bilang aja aku udah punya pacar. Terus? Tahu ah, bodoh. Percuma, dia juga udah punya pacar. Jadi ya udah. Ya kamu harus memberanikan diri pendekatan. Ih orang udah gak ketemu lagi. Enak ya petenya ya. Gak diragukan lagi. Kamu jatuh cinta sama dia kan? Kok yakin? Dari ceritamu tadi aku yakin kamu jatuh cinta. Kagak mungkin. Ya, gak percaya. Nih, masalahnya, cewek itu pikir Mama Se cowok iseng. Iya, jadi dia takut disengin sama Mama Se. Iya, Mama Se. Nyong mau disengin sama Mama Se. Terus piye? Dia kan punya pacar. Siapa tahu dia bohong kayak kamu. Kamu juga bohong sama dia kan? Iya, tapi kan nanti gua bisa bilang kalau gua tuh gak bakal disengin dia. Kalau gua itu tulus pengin kenalan sama dia. Duh, mbaknya ini kok repot banget sih. Udah, Mama Se aja ketemuan aja. Tes gitu. Iya, kalau itu ben bocah ini pinter. Dites aja ketemuan. Tes baik. Ya, gila aja ngajak ketemuan-ketemuan. Rasanya apa? Apa kek, tegak kek. Sekalian suruh ngajak ceweknya ambil ngebukti. Mau apa barusan? Ngajak pacar? Kamu gak pakai otak ya? Kalau dia minta aku ngajak pacar juga gimana? Gampang. Gampang apaan? Lah, pura-pura baik. Mama Se punya pacar ya. Nah, yang jadi pacarnya itu, ini aja salah satu di antara kita. Gitu aja kok. Ayah, nyong baik Mama Se, nyong kerasi kan ini. Mama Se, nyong bisa Mama Se. Kalau gue sih ngakunya pacar gue namanya Tika. Bangke! Dapat telek burung, dapat rezeki, nyong kepilih. Nyong bangke! Kamu jadi pacarku? Iya. Gila. Enggak. Loh, kamu kan bilang katanya Tio pacar kamu lah. Tio itu kan aku toh, Nay. Iya, kamu tuh Tresno. Loh. Tuh, sekarang ganti lagi kan? Hah? Siapa? Who is that? Siapa laki-laki itu yang deket dengan kamu? Dek. Tio itu kan aku, Nay. Tio itu aku, lihat pandang aku. Kenapa sih kok jadi kamu yang nafsu? Tapi kamu bilang aja iya. Aku bakal jadi pacarmu. Aku juga belum tentu berani nelfon dia. Kamu ngomong iya aja dong, Nay. Iya! Terima kasih, Nay! Makasih, Nay. Main silat aja. Dulu belajarnya karate kayaknya kamu. Gak ada yang megang-megang. Blok-blok, cung-cung kayak tadi. Alah, semalam aja gimana? Nah, berisik! Nay!
Halo? Halo, Naila. Iya, lagi kerja ya? Iya. Kenapa ya? Iya. Kamu lagi sibuk ya? Kemarin aku tuh sempet loh ke tempat kerja kamu tuh di hotel. Hah? Hah? Ke hotel? Ngapain? Ya biasa. Nyari-nyari restoran buat makan. Cuman gak jadi, kita mau cari yang murah meriah aja. Sekalian mau ganti suasana gitu. Mau ikutan? Hah? Kapan? Besok. Jadi gimana nih? Gabung-gabung. Hah? Join? Join-join dong. Gimana? Nanti aku kabarin deh. Aku mesti tanya dulu sama Sika. Oke. Ya udah, kabarin ya. Ditunggu. Oke. Okay. Dah. Dah. Kontraktor, tukang minyak. Tukang minyak sih? Bisnis minyak? Iya, pokoknya minyak, naik minyak. Bukan naik, Naila. Duh, aku kalau kamu gituin terus jadi tertekan loh. Ya kamu juga jangan gitu dong, kamu juga jangan nervous, aku juga jadi ikutan tertekan nih. Mana jadi kebelet pipis mulu lagi. Ya sudah, kamu sana pipis, tapi alatnya jangan lupa. Gak bisa. Gimana sih? Apa pinjam punyaan saya? Duduk, bercandanya jangan bercanda mulu. Gak bisa. Ini pegang-pegang ngapain sih? Ya biar energinya masuk. Ngapain ini? Tarik nafas.
keluarin. Tas. Makanya yang bener. Katro apa sih? Yuk. Selamat malam. Malam. Jadi datang duluan ya. Apa-apa. You. Gak kayak yang gue bayangin. Oh iya, ini Naila, ini Tika. Naila. Ini... Tio. Ya gitu deh. Ini meja yang saya booking kan? Atas nama Cundra kan? Betul. Nah, ayo dulu. Serah banget tau pacarnya. Anda lahir. Udah pada bisa makan belum? Belum. Pak. Aku mau. Sayang, aku aja yang pesenin makanan buat kamu ya. Iya. Mbak, saya pesen salad 2 porsi. Hah? Telat. Iya, salad. Kan kamu lagi diet, ya? Banyak sayurnya. Ya, itu aja. Kum, ini bahasa apaan sih? Udah, kita pesen yang ringan-ringan aja ya. Mbak, ya? Pesen nasi goreng buntut 2. Oh iya. Gak pakai keju. Nasinya banyakin. Apa, Mas? Nggak apa-apa. Oh. Aduh. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Uts. Ah, udah. Kenyang. Nggak kuat. Mas. Nggak mau, ah. Kenyang aku. Makanlah, Mas. Sia-sia ini makanan. Nah, kamu aja yang makan. Habisin, dia gak sakit. Makan, kok, Nek. Aku lapar. Aku gak kuat. Diam. Mulutku ada di situ. Tio, dengerin. Bisa gak? Gak usah terlalu banyak ngomong. Gak usah terlalu banyak gerak. Ketahuan banget, Bu. Tapi aku lapar. Aku gak kuat. Itu makanan lodoh. Jauh-jauh, sekalian mau pohonnya aja. Please dong. Mama saya piye, acting Nyong meyakinkan, Rah? Lumayan. Nyong harus ngapain lagi ya? Udah, lo kagak usah ngapa-ngapain. Mendingan lo liatin aja ini dia. Liatin perasaan dia tuh gimana. Lah, Mama saya, Nyong yakin sih, yakin-yakinnya. Mereka itu acting. Dia acting doang, Nyong ya, bukan pacaran. Yakin, dong yakin. Lulu. Naik. Bener nih. Bohongan. Bener ya. Aduh, perut. Aduh. Lah, kenapa weteng ya? Maaf. Ini kenapa sih mukanya? Kok jelek? Aduh, kalau muka dari dulu. Mbak saya tuh diperhatiin gitu loh, Nay. Sedelit, tagawek na teh. Tek. Di sini tinggal pesan. Arah. Alah.
Ya terus aku masih gimana? Gimana? Mau pulang aja, Nay. Mas. Eh. Makasih ya, Mbak. Dibawa pulang ini, Mbak, bisa mati. Jangan dulu. Udah pucet gini, bawa pulang, Mbak. Iya, mendingan bawa pulang gila. Pulang yuk. Pulang yuk. Udah, pulang. Mas, Nay. Biar aku yang berbicara. Nay. Masuk angin, lah. Maaf ya. Hai. Nela. Harusnya gua lagi yang nanya. Lu kenapa? Apa kok? Nggak mungkin lah lu nggak kenapa-napa. Tapi lu di dalam lagi sakit. Terus lu cuek aja di mari. Kenapa sih pada peduli banget sama dia? Mungkin bukan urusan lo. Ya emang bukan urusan gua. Tapi kan dia lagi sakit. Dia laki lo lagi naik. Gini aja deh. Dia gua ambil kemari. Abis itu terserah lo mau bawa pulang kek. Lo mau taruh di mari kek. Terserah. Pokoknya gua bawa kemari ya. Lo sabar di sini, tunggu sebentar ya. Jangan ditahan-tahan, ntar keluar lewat bawah lagi, nah. Ayo, nafas. Yeh, tarik nafas yang panjang. Gimana sih? Gimana? Belon! Nih, gue balikin. Gue pulang udah kasihan. Sip, Mas, ya. Hati-hati. Mobil ya? Jangan marah, Nay. Jangan masuk! Pergi gak? Nay. Jangan marah, Nay. Saya gak ada maksud untuk bikin kacau, Nay. Suar, Nay. Diam! Risik banget sih. Saya minta maaf kalau saya bikin kacau kamu, Nay. Ternyata di kota seperti ini. Aku minta maaf. Aku yang salah. Dari awal juga aku yang salah. Tapi kamu tadi marahin saya. Kamu kenapa nangis? Coba, kalau kamu nangis, aku juga ikut nangis. Jangan nangis, coba. Dari tempat lain tak terdengar lagi.
mungkin harus pakai hati. Kalau bicara cinta mesti sepenuh hati. Bang, Bajay. Bukan cuma yang sesaat, cinta yang mudah datang lalu cepat pergi. Harus bisa dipercaya, mulut dan hati harus bicara yang sama. Bukan cuma hari ini, kalau bisa sampai mati. Percaya. Dapat semua yang kau mau. Yakin sih nyong sama saya? Mereka enggak pacaran. Tahu lo, tahu dari mana sih? Nyong bisa lihat selerane Mas Dio, pusing, maju, full, penuh. Oh, besok nyong ada date. Janjian besok sama Mas Tio. Kapan ngomongnya? Tadi waktu Mama saya di luar sama Mbak kek. Maaf agak telat. Tadi kamu nyasar enggak ke sini? Gampang nyarinya. Ya gampang, tapi kok aku yang malah nyasar. Boleh duduk? Perutnya kepriben? Udah baik? Udah sembuh ya? Besok kamu mau pulang kampung ya? Iya. Kok iya? Padahal kita baru ketemu kok sudah pisah. Delek-delek fotoku kalau kangen ya. Kok cakepan fotonya? Monyong. Udah, nanti gambarnya habis. Besok aku antar ya. Alisnya agak naik sedikit. Bisa baik. Maksudmu apa sih? Ya itu tadi, aku sama Tika sama-sama jatuh cinta. Sim-sim love. Ya Tika ya. Tika kan pacarnya Jundra. Bukan. Tika milikku. Tika punyaku. Ya Tika ya. Berarti Jundra bohong dong sama aku. Persis. Kayak kamu ke dia. Bohong. Stupid. Kok bisa sih cepat itu jatuh cinta sama si Tika? Juga kayak kamu dengan si dia. Mas Sundra itu si preman itu yang ya kan? Loh. Ayo, bingung. Mikir. Yang bingung tuh harusnya aku. Kamu yang bingung.
besok Tika pulang kampung. Aku sedih, Nay. Kenapa kamu buru-buru pulang kampung, Tika? Ya, jangan nangis, jangan sedih-sedih. Kakakmu udah elek kayak gitu masih nangis. Kamu udah ditutupin juga, nggak apa sih, nggak percuma, nggak penting. Ya udah kan, coba lagi. Udah, kami nggak usah lo tangisin, di kampung banyak. Ntar lebaran mau kirimin dua, yuk. Bawa. Hati-hati Mbak Ke. Mana laki lo? Hah. Kambing lo tungguin. Mama Se, Bake jangan godain terus. Godain terus. Wes, Bake, orang nangis. Nanti nyong cariin di kampung yang ganteng-ganteng. Ntar Ase pilihin, Bake. Yo wes, Mbak. Bawa Mama Se baik, dan nyong sama Mama Se, yo. Sakit masuk gatel. Pak, tolong, Pak. Mas, ini mau dipakai. Ya udah cepetan, cepetan. Terima kasih, Pak. Cepetan, Cak. Cek, cek. Cek, cek. Becek, becek. Buat pacarku, Tika. Saya Tresno. Tresnomu. Aku cuma mau bilang terima kasih. Dalam waktu yang sesingkat ini, kamu sudah bisa bikin aku mengerti apa arti cinta. Kamu sekarang mau pulang. Tapi aku yakin kamu akan kembali lagi. Kepelukanku, Tresnomu iki. Tika, I love you. Tika, we keep on you. I love you. I love you too. Bentar, udah mas, mau dipake. Pak, ini mau dipake. Udah, cepetan. Udah, cukup. Ya. Aku udah gak sabar. Ya udah, tapi jangan malu-maluin. Iya, udah jangan malu-maluin. Tuh. Dia, itu. Sana itu Tika. Tika. Bastis,
Ya udah, jangan nangis kalau emang jodoh gak bakal kemana. Masa kami nyari manusia? Mas Resto! Tuh, kejar! Tika, akan kutunggu kedatanganmu, Tika. Walaupun kau berubah jadi sapu tangan, tapi seolah-olah sapu tangan ini kamu, Tika. Tika. Tuh, baru namanya cinta. Tulus, ukur, murni. Gak pakai bohong, gak pakai muna. Lo tuh nyindir gue ya? Nyindir gue juga kali. Bego ya? Lu? Tak bego. Bego ngajak-ngajak. Tapi ya, lu sih masih mending. Lu punya tampang yang bikin orang percaya kalau lu tuh benar-benar manajer hotel. Gua? Mana ada orang yang percaya gua eksekutif muda? Terus punya pacar desainer lagi. Tapi lo demen, Pan? Katanya gue jomblo. Itu GR banget ya. Lo juga GR. Kalau kagak GR, cerita kita gak bakal kayak gini lagi. Mungkin harus dari sini. Kalau dari tempat lain tak berbeda. Maafin gue ya. Buat apa? Iya buat semuanya. Gue juga minta maaf. Gitu dong. Jadi beres ya, masalah kita sama yang namanya kejujuran. Berarti sekarang tinggal satu lagi masalah kita. Apa? Apa dong? Nggak tahu apaan. Mas nggak tahu? Nggak tahu. Kalau suatu saat nanti, suatu hari nih ya misalnya, ada cowok yang berani-beranian deketin kamu. Kamu udah sah untuk bilang kalau kamu udah punya gandengan. Namanya Cundra alias Pecun. Jagoan seantero stasiun ini. Penguasa stasiun ini. Semua orang di stasiun mari kenal sama gue. Orang. Aduh, ditampol gue. Jadi remingnya dua-duaan. Apa sih? Kok bisa-bisanya lu ngaku pacaran sama si Tio? Lu kok bisa ngaku ini pacaran sama si Tika? Dia kan mirip Ria Irawan. Dia kan mirip Tukul. Kau pun kau tuan, sudah bau tanah.
Nama gue Cundra, alias Bang Pecun. Itu malu pada udah pada tahu. Umur gue, alah, masa ngulang lagi kita? Ayo, waktunya makan. Ayo. Wih, es, Pak Haji. Ya, duitnya. Lu kalau mau duit cepet bener sih. Iya, sopi di hari. Ini gue tambahin. Gimana kurang baik gue nih. Iya, iya. Pokoknya ayo doain Pak Haji. Supaya cepet-cepet disolatin. Astagfirullahaladzim. Maksudnya biar dapat rezeki gitu. Ya, pokoknya begitu dah. Jakarta terus berlari. Sendirian. Gue sih tetepnya mampunya jalan aja. Tapi sekarang udah gak sendirian. Ada yang nemenin. Enakan yang mana menurut lo?